Bukan sayur durian. Enggak dong, masa masa dicampurin durian? Iya. Hah? Belum pernah kan? Ini beneran. Beneran. Main duduk. Ya udah enggak apa-apa. Nanti cobain ya. Biarkan sampai mendidih. Kan udah dimasakin kan? Gak percaya sih. Aduh. Bu, perlu kita bantu. Bentar, bentar. Sudah ini mau matang. Udah mau matang? Iya. Ini saya tahu nih dari bahan-bahannya nih. Apaan tuh? Apa, sayur lodeh ini. Bukan sayur durian? Enggak dong, masa dicampurin durian? Iya. Hah? Belum pernah kan? Ini beneran. Beneran. Main duduk. Ya udah gak apa-apa. Nanti cobain ya. Cobain katanya. Bentar, bentar. Durian tuh buat es campur, terus buat jus. Betul. Ini kenapa di sayur lodeh ada durian? Belum pernah kan? Belum. Iya. Ini modifikasi lodeh campur durian. Oh, bisa aja. Jadi jangan lupa masukkan santan biar tambah gurih. Nah. Akhir.
Bu, udah kali Bu, ini baunya udah enak coba banget. Udah wangi banget, Bu. Wah, oh. Wah udah gemuk. Sekarang coba bantuin itu. Apa? Kupasin durennya. Oh, kupasin durennya. Iya. Hey, Terik, berapa, semangat. Berapa biji semangat. Durennya nih? Boleh berapa 10 biji, Bu? 10 ya? 12 ya. Oke. Bahan utama hari ini durian. Tambahkan durian secukupnya. Jujur nih Bu, Erik baru pertama kali ini nih nyobain lodeh, namanya terserah lodeh, dicampur, dimodifikasi sama durian. Mungkin karena ini durian kan rasanya manis, untuk pengganti gula jawa kali ya. Nanti rasanya bakalan gurih manis gitu ya? Iya, betul. Udah nih, belum? Belum. Tutup lagi. Tunggu hingga matang. Berapa menit? Kira 15 menit lah. Nah, Bu. Biasanya sayur lodeh itu ciri khasnya kalau udah matang apa belum itu dilihat dari terongnya atau labu siamnya kan, udah empuk atau belum. Kita lihat ya, coba. Okay. Oh, ini udah ini. Udah matang. Oke, okay. Sekarang kita pindahin. Langsung dipindahin ya. Oke, okay. Matiin dulu bumbu. Oke. Okay. Sini biar Erik aja, Bu. Oke, okay, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Gini. Ya. Nah, udah siap ya? Ya, siap. Wanginya Bu, duriannya bener-bener berasa nih. Wah, lodehnya udah jadi nih. Saatnya mencoba. Dah. Yeay, wangi banget loh Bu. Wah, iya. Nanti kita coba untuk makan sih ya. Sabar kita untuk cobanya ya, Kak. Wah, dicium. Sedap. Sedap banget ini pasti nih. Bu, ini kan masakannya spesial. Gimana kalau kita makannya di tempat yang spesial juga? Di depan ada gazebo. Oh, ada. Ada. Siap. Yuk. Oke. Yuk. Nah, Indonesia Lovers, pokoknya jangan ganti TV-nya karena ini acara yang luar biasa. Tetap di I Love Indonesia, hanya di JTV.